Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya download dan pasang Liveribu Simulator Indonesia dari TikTok. Oke, langsung aja kita menuju ke TikTok. Di sini kita cari dulu video yang membahas tentang Liveribu Simulator Indonesia. Aku udah nemu videonya berbentuk foto geser ya. Aku udah simpan nih videonya yang ini. Nah, ada banyak banget pilihannya. Kita coba download dulu ya foto-foto ini. Caranya tap di bagian icon bagikan di sini. Tap salin tautan. Setelah itu kita keluar. Masuk ke Chrome atau browser apapun. Terus tulis aja sss.io. Nah, di sini kita paste link yang tadi udah disalin. Tap lama, tap tempel, download. Nah, sekarang kita coba pilih dulu fotonya yang mau disimpan. Misalkan yang ini, tap download di slide. Ya, sebentar, salah. Nah, yang ini. Biasanya foto-foto ini tersimpan otomatis di folder download ya teman-teman. Oke, kalau udah, kita bisa buka aja game Bus Simulator Indonesia-nya, terus kita pasang livery-nya. Nah, awalnya seperti ini ya teman-teman. Kita masuk ke garasi, pilih livery, pilih berkas livery, pilih galeri perangkat. Kita masukkan foto livery yang barusan di-download. Ini. Dan beres, ini dia hasilnya teman-teman. Kita tinggal tap pasang aja ya. Di sini kita coba bayar aja deh biar cepet ya. 15.000. Oke, ini dia teman-teman hasilnya. Nah, jadi gitu teman-teman, gimana caranya download dan pasang Liveribu Simulator Indonesia dari TikTok. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye!